Empat rumah toko di kawasan Pasar Seruni, Jalan Panglima M, Kota Pontianak terbakar, Sabtu tanggal 10 Juni tahun 2023 pagi. Empat ruko dua lantai yang terbakar tersebut, terdiri dari ruko yang dijadikan gudang, toko sepeda, aksesoris handphone, dan toko parfum, di mana keempat ruko itu terdiri dari satu deret. Kobaran api yang begitu besar bahkan terlihat hingga kejauhan. Akibat dilalap api, keempat ruko itu pun mengalami kerusakan berat pada lantai dua bangunan. Puluhan unit mobil pemadaman kebakaran dari berbagai wilayah kota Pontianak pun datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ini terlihat empat ruko terkena kebakaran. Ini ada toko aksesoris handphone, toko sepeda bengkel, toko parfum, dan satu toko lainnya. Ini ratusan pemadam kebakaran sedang melakukan upaya pemadaman api. Terlihat asap masih terlihat benar.